banjir yang terjadi di Cina bagian selatan lagi-lagi memakan korban. Kali ini, 14 orang pekerja yang dinyatakan hilang dalam terowongan Xijingxian di Zhuhai dipastikan tewas. Seperti dikutip dari channel News Asia, para pekerja ini terjebak dalam terowongan ketika banjir datang pada pekan lalu. Sayangnya, setelah dilakukan upaya pencarian lebih kurang satu minggu, ke-14 orang ini tidak lagi terselamatkan. Pernyataan ini disampaikan oleh pemerintah kota Zhuhai melalui media sosialnya. Namun mereka tidak memberikan informasi lebih lanjut tentang penyebab bencana yang terjadi pada 15 Juli lalu ataupun sebab kematian dari para pekerja. Terowongan Xijingxian merupakan bagian dari jalan tol yang sedang dibangun. Lokasinya berada di bawah waduk ibu kota provinsi Guangdong serta terletak dekat dengan Hong Kong dan Macau. Upaya penyelamatan melibatkan penyelam, kapal selam yang dikendalikan dari jarak jauh, dan peralatan berteknologi tinggi lainnya. Tak hanya itu, para pekerja lainnya juga terlibat dalam proses evakuasi dan memompa air secara keluar dari dalam terowongan. Namun proses evakuasi ini kadang terhambat oleh asap karbon monoksida dari mesin yang digunakan dalam terowongan sebagai bagian dari operasi. Meskipun penyebab kejadian ini masih belum jelas, namun beberapa laporan warga sekitar mengatakan terdengar suara abnormal dan potongan material mulai jatuh dari satu sisi terowongan. Evakuasi dilakukan ketika air mengalir masuk ke dalam terowongan, namun naasnya 14 orang yang meninggal tidak dapat keluar tepat waktu. Proyek konstruksi terowongan Xijingxian tampaknya memiliki masalah keamanan. Apalagi pada bulan Maret lalu, dua pekerja juga tewas di bagian lain terowongan itu. Zhuhai adalah kota pesisir yang makmur dan sekarang sedang banyak dikembangkan untuk industri manufaktur dan teknologi tinggi. Kota ini menjadi salah satu zona ekonomi khusus Cina ketika Partai Komunis yang berkuasa mulai membuka ekonomi negara itu sekitar 40 tahun yang lalu. Tuntutan untuk pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, kepatuhan yang lemah terhadap standar keselamatan, pemeliharaan yang buruk, dan korupsi di antara badan-badan penegak hukum sering menjadi pemicu terjadinya kecelakaan industri di Cina. Di antara serangkaian kecelakaan yang terjadi, salah satu yang terburuk adalah ledakan besar tahun 2015 di sebuah gudang bahan kimia di kota pelabuhan Tianjin yang menewaskan 173 orang. Banyak dari korban adalah pemadam kebakaran dan petugas kepolisian. Ledakan disebabkan oleh konstruksi ilegal dan penyimpanan bahan-bahan yang mudah menguap. Bendungannya dibangun dengan teknologi canggih. Sistem resapan air di kota-kota spons dirancang dengan sistem yang mumpuni. Lalu mengapa Cina masih dilanda banjir besar? Hujan terlebat baru-baru ini melanda kawasan tengah Cina. Dengan banjir yang menghantam sistem kereta bawah tanah, merusak bendungan dan tepian sungai, bangunan, dan menyebabkan tanah longsor. Beijing telah menggembar-gemburkan jaringan bendungan besarnya sebagai obat untuk banjir tahunan yang menghancurkan. Tetapi, tetap saja banjir dalam beberapa tahun terakhir ini menewaskan ratusan orang dan menenggelamkan ribuan rumah. Berikut 5 pertanyaan tentang mengapa Cina masih mengalami banjir parah setiap tahun. Apakah bendungan di Cina berfungsi dengan baik? Cina secara historis mengandalkan bendungan, tanggul, dan waduk untuk mengendalikan aliran air. Sekitar 30 miliar meter kubik air banjir dicegat tahun lalu oleh bendungan dan waduk di sungai terpanjang di Asia, Yangtze, dan berhasil mengurangi banjir di kawasan hilir termasuk Shanghai. Tetapi, skema pengelolaan air yang luas di negara itu tidak mampu menahan banjir, sehingga ada pertanyaan tentang ketahanan bendungan yang dibangun beberapa dekade lalu. Pada Selasa lalu, pihak militer bahkan memperingatkan adanya bendungan yang rusak di Provinsi Henan yang bisa runtuh kapan saja setelah hujan deras. Pasukan tentara meledakkan sebuah lubang di bendungan itu untuk melepaskan air dan berlomba-lomba untuk memperkuat tanggul lain dengan karung pasir di seluruh provinsi. Tahun lalu pihak berwenang di Provinsi Anhui Timur terpaksa meledakkan dua bendungan untuk melepaskan air dari Sungai Chuhe yang terus meninggi ke atas lahan pertanian. Dan ketakutan pun muncul kembali secara berkala atas ketahanan struktur bendungan Tiga Ngerai di atas Yangtze yang merupakan bendungan pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia.
Bendungan itu dibangun di daerah yang dilintasi oleh garis patahan geologis. Pertanyaan kedua, apakah ini dampak dari perubahan iklim? Beban bendungan Cina kemungkinan akan bertambah karena perubahan iklim membuat peristiwa cuaca ekstrim lebih sering terjadi. Saat atmosfer bumi menjadi lebih hangat, maka atmosfer menahan lebih banyak uap air yang membuat hujan lebih deras. Demikian ujar Benjamin Horton, Direktur Observatorium Bumi Singapura. Level permukaan air mencapai rekor ketinggian di 53 sungai di Cina selama musim panas tahun lalu. Pihak berwenang juga memperingatkan bendungan Tiga Ngarai menghadapi puncak banjir terbesar sejak mulai beroperasi pada tahun 2003. Sementara itu, Li Suo, seorang analis iklim untuk Greenpeace Asia Timur, mengatakan kepada AFP bahwa banjir menjadi peringatan tanda bahaya bagi Cina bahwa perubahan iklim sudah terjadi di sini. Pembangunan dan urbanisasi yang pesat juga memperburuk banjir. Pembengkakan kota telah menutupi semakin banyak permukaan tanah dengan beton kedap air yang meningkatkan resiko penumpukan air yang cepat di permukaannya selama hujan lebat tanpa ada celah untuk mengalirkan air. Horton juga mengatakan bahwa beberapa danau besar di negara itu telah berkurang ukurannya secara drastis. Salah satu solusi pemerintah adalah program Kota Spons yang dimulai pada tahun 2014. Sistem ini berusaha untuk menggantikan permukaan perkotaan yang kedap air dengan bahan berpori, trotoar resap air, lebih banyak ruang hijau, area drainase, dan waduk. Tujuannya adalah agar air hujan masuk ke saluran air atau area hijau. Lantas siapa yang paling menderita akibat banjir? Tapi keberadaan kota-kota spons tak berpengaruh bagi masyarakat pedesaan di jalur air yang dialihkan, yang telah mengalami kerusakan parah pada rumah dan tanaman mereka. Sementara penduduk perkotaan di kota-kota besar Cina sebagian besar terhindar dari kenaikan air, banyak daerah pedalaman di sepanjang sungai Yangtze berada di garis depan. Seluruh desa secara rutin dibiarkan kebanjiran dengan mengevakuasi penduduknya untuk menyelamatkan kota-kota padat penduduk. Dalam beberapa hari terakhir, air hujan telah merusak sekitar 20 ribu hektar tanaman di daerah pedesaan sekitar Zhengzhou. Lantas, apa lagi yang bisa dilakukan? Cina juga beralih ke peningkatan pengawasan banjir dan evakuasi dini untuk mengantisipasi jatuhnya korban akibat banjir. Selain teknologi pemantauan cuaca konvensional, kota Anqing di Provinsi Anhui, Cina, menggunakan kacamata realitas virtual yang terhubung dengan kamera pemantau sungai dengan menggunakan internet 5G untuk mengirimkan gambar ke kantor pengawasan.